bahkan cara hidup keseluruhannya di atas muka bumi ini mesti bersandarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda sendiri mengamalkan Al-Quran Karim. Bila ditanya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak baginda Nabi Muhammad, maka kita berkata khuluquhul Quran, akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan mengamalkan Sunnah baginda Muhammad, anda seolah telah memahami dan memperhatikan Al-Quran Karim, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi majlis ucapkan juga terima kasih atas penerangan yang telah diterangkan oleh Ustaz Dalun Hasan. Terima kasih Ustaz. Kini kita mengajukan soalan kepada Ustaz Muhammad Asri Zainul Abidin, tetamu undangan kita daripada Universiti Sains Malaysia. Ustaz, semua datang Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz dah siap. Ustaz nampak macam buang rumah, tak sabar nak menyampaikan ujian beliau. Dan kita pun first time bagi kita orang Singapura untuk mendengar ujian Ustaz Muhammad Asri Zainul Abidin, dan kita pasti dapat menerima banyak ilmu dari Ustaz. Ustaz, cuba kita fokus tentang sunat dalam kehidupan berkeluarga. Tadi kita cakap secara global, secara umum, ini kita pusatkan dan fokuskan sunat dalam pengamalan sesuatu keluarga. Kalau satu keluarga mengamalkan sunat Nabi Muhammad SAW, pasti akan jadi keluarga cemerlang. Keluarga yang tak mengamalkan sunat, pasti akan jadi keluarga yang kecundang. Opposite cemerlang, kecundang. Tapi malangnya, manusia banyak tak yakin dengan pengamalan sunat dalam kehidupan keluarga. Soalan kami pada Ustaz adalah bagaimana nak mengembalikan keyakinan kita pada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW sebagai resepi membina keluarga cemerlang. Maka soalan ini saya ajukan pada Ustaz Muhammad Asri Zainul Abidin. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يسلم لك Fadil Surat Pengurusi Ali Penal Ustaz Jalaluddin Hasan Muslimin dan Muslimah sekalian. Oleh kerana nak mengamalkan sesuatu berhajatkan kepada kepercayaan, oleh kerana nak menghayati sesuatu berhajatkan kepada kecintaan, maka saya ingin sedikit menyambung atau apa yang disebut oleh panel yang pertama tadi, bersungguh dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ambil kesempatan ini selaku saya salah seorang pelajar di dalam bidang hadis ini, pelajar saya PhD saya dalam hadis. Sedikit sebanyak pengetahuan yang ada saya ingin berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian. Yang pertama, kita hendaklah mentakzimkan sunnah. Kita hendaklah membesarkan sunnah Nabi di dalam jiwa kita. Hendaklah seorang muslim apabila mendengar qala Allah Ta'ala, berfirman Allah, dan mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menyebut sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasul memanggil kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. Perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib seorang muslim i'tiqad. Sesungguhnya syariat Islam keseluruhannya maslahatun lil ibad,
seperti mana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam Al-I'tisam kitabnya. Seluruh syariat adalah untuk kepentingan hamba. Tak ada yang Allah turunkan syariat untuk kepentingan zat yang maha tinggi. Kerana Allah Jalla wa'ala tidak memerlukan kita semua. Kita yang berhajatkan kepada dia. Antum fuqara ila Allah. Kita ini fakir kepada Allah. Allah yang maha kaya. Maka kita berhajatkan kepada sunnah Nabi, tujuh ajar Nabi yang dibangkit dan diutuskan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashhadun. Tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan akan tengok ayat ini ditulis di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Dan jangan kamu keraskan, terangkan suara kamu, angkat seperti mana kamu angkat suara kamu di antara satu sama lain. Nanti Allah akan membatalkan amalan kamu sedangkan kamu tidak mengetahui. Para ulama tafsir apabila mereka menanti ayat ini, mereka menyebut sesungguhnya pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang tidak boleh mengangkat suaranya di hadapan suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercakap dengan hormat di hadapan Rasul. Tak boleh panggil Rasul ya Muhammad seperti yang dilakukan oleh Nabi, tetapi dengan hormat ya Rasulullah. Kedua kata mereka, tidak boleh semasa selepas daripada hayat Nabi seseorang mengangkat suara di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Madinah, punya kubur Nabi, oh tak boleh kita masuk ke masjid dengan hormat kerana di situ adanya makam Rasul. Demikian Umar mengambil tindakan mereka yang mengangkat suara di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kata para ulama, hendaklah seseorang itu hormat apabila dibacakan kepadanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ni apa? Ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw khulqiyatin aw khalqiyatin. Apa yang disandarkan pada Nabi? Orang cerita perbuatan Nabi dalam sembahyang, kita dengar dan taat. Orang cerita ucapan Nabi, kita dengar dan taat. Orang cerita pengakuan Nabi, kita dengar dan taat. Orang cerita sifat-sifat Nabi, kita dengar dengan hormat. Orang cerita akhlak Nabi, kita dengar dengan penuh kasih sayang. Itu maksudnya hormat kepada Rasul. Seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia mengajar. Imam Malik dikenali sebagai Imam dari Hijrah, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Malik apabila masuk ke dalam masjid Nabi nak mengajar, putih pakaiannya dengan penuh hormat, dia duduk di tepi di dalam masjid Nabi mengisyaratkan ke makam Rasulullah. Kullu ahadin yukhadu wa yutraku kalamuhu ila al-ma'sul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diterima dan ditolak cakapnya melainkan al-ma'sul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala
radhiyallahu anhuma Ibnu Abbas, Allah ridha dia dan bapaknya. Suatu hari dia menyebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata, tetapi kata Abu Bakar, tetapi kata Umar, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku bimbang Allah Ta'ala menghujani kamu dengan batu apabila aku menyebut qala Rasulullah, kamu menyebut qala Abu Bakar. Maksudnya cakap Abu Bakar pun tak boleh disamakan dengan cakap Nabi. Demikian sahabat mengangkat sunnah Nabi, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah ditanya kepada beliau sesuatu hadis. Ya Imam, atakhudha hadzal hadis? Apakah kau akan ambil hadis ini? Kata Imam Syafi'i, apakah engkau memikirkan aku Kristian yang apabila dibaca hadis